nasi impit, sambal kelapa dan kuah kacang Kelantan dari Azie Kitchen. Saya rebus 2 ekor ikan kembung. 2 ekor ikan kembung. Saya guna 3 keping ya, asam keping dan sedikit garam kasar. Air kita cuma masukkan agak-agak tenggelamkan sajalah. Kita rebus dalam 5-6 minit. 5 hingga 7-8 minit macam itulah ya, tak lama. Agak-agak air tu dah separuh kering, kita dah boleh tutup api dan biarkan. Ini sebiji kelapa parut, kita akan goreng. Goreng sehingga garing. Macam mana kita tahu garing? Garing adalah bila kelapa ni nanti dah kelihatan atau berasa keras dan garing. Lepas tu kita boleh angkat dan kita akan tunggu. Tunggu agak-agak halus saja. Ini bahan-bahan yang kita akan gunakan. 1 keping gula melaka, 3 ulas bawang merah, 1/2 inci halia ataupun kita boleh kurangkan sikit lagi ya. And 2 batang serai. Serai ni kita akan bahagian putih saja supaya bila kita tumbuk dia akan betul-betul lumat. Selain daripada ini, kita akan gunakan juga gula dan garam lah. Inilah dia ikan yang sedang direbus ya. Kita biarkan sikit lagi sehingga air agak-agak kering lah, baru kita tutup api. Goreng kelapa parut, kita goreng dengan api perlahan saja, kacau-kacau-kacau sehingga kelapa betul-betul garing. Untuk menyediakan sambal kelapa atau di Kelantan dipanggil sambal nyong, bahagian ni lah yang agak memakan masa sedikit sebab kita perlu goreng kelapa ni dengan api perlahan dan perlu selalu kacau supaya kelapa tu tidak hangit, tidak terlebih masak ya. Jadi perlu goreng lama-lama hingga betul-betul garing. Jadi kita biarkan dulu ya sementara saya kacau-kacau ni. Untuk ikan rebus saya dah pun tutup api, saya biarkan sehingga sejuk lah. Lepas ni kita akan asingkan isi dengan tulang. So kita akan gunakan bahagian isi sahaja ya. Kelapa kita pun dah agak ringan sikit ya. Sebenarnya resipi ni, resipi sambal nyong ni adalah kiranya resipi tradisional. Tradisional kalau di Kelantan zaman-zaman dulu memang sangat famous lah, sama ada dihidangkan untuk sarapan pagi ataupun disediakan di musim-musim perayaan. Mana nasi impit selain dimakan dengan kuah kacang yang saya buat minggu lepas, ia juga dimakan dengan sambal nyong ni, cicah dengan sambal nyong, memang sedap. Saya punya favourite lah tu, favourite daripada dulu sampai sekarang pun. Nasi impit saya dah pun masak. Saya rebus guna periuk nozzle je tadi. Saya rebus dalam 25 minit. Okay, kita sejukkan. Bila kelapa dah perang sikit macam ni, kita tak boleh tinggal dan selalu kacau. Cepat saja dia hangit ya. Ngacau kelapa goreng ni macam exercise lengan. Kita terpaksa kacau. Agak lama lah. Dah hampir garing ya. Okey, sekejap lagi kita akan tutup api. Kelapa dah cukup garing. Sekarang saya tutup api. Biarkan sekejap dan kita akan tumbuk. Tumbuk jangan terlalu halus, sekadar-kadar halus sajalah, tidak terlalu halus. Inilah kelapa parut yang dah siap goreng. Kita tumbuk sederhana halus ya, kelapa yang kita goreng tadi. Sederhana saja, jangan terlalu halus. Okey, agak-agak macam ni dah cukup. Kita tumbuk lagi yang selebihnya, buat sehingga habis semua. Okey, dah cukup. Okey, ini kelapa yang kita dah tumbuk tadi ya. Kita dah tumbuk separuh halus lah. Untuk sambal ni tahan lama, kalau boleh kita jangan gunakan tangan lah ya.
jangan terkena sentuhan tangan lah. Jadi kita pakai sudu ataupun sarung tangan. Kalau boleh jangan sentuh pakai tangan. Isi ikan kita akan tumbuk hingga lumat, hingga betul-betul halus. Jika suka ikan ni, sebenarnya kita boleh panaskan dalam kuali tanpa minyak. Panaskan untuk mengeringkan air. Tujuan ni supaya ikan tu tak rasa hanyir lah. Tapi saya tak buat macam tu, saya terus tumbuk saja. Okay, kita tumbuk sampai lumat. Kita akan guna lesung batu yang sama, tak perlu basuh. Masukkan bawang merah, halia, serai, semua sekali kita tumbuk hingga lumat. Dah lumat, sekarang kita akan masukkan gula melaka. Gula melaka, satu keping gula melaka. Kita akan tumbuk. Kita akan tumbuk sehingga agak-agak macam berair sikit lah ya. Sebab gula melaka ni kan dia manisan, dia akan cair sikit. Setengah sudu kecil garam. Lepas nanti kita akan rasa lah, jika mana yang tak cukup tu kita boleh tambah gula atau garam. Kita akan gaul rata. Gaul rata-rata, agak-agak gula hancur. Gaul-gaul bagi gula betul-betul hancur ya. Gelek-gelek macam ni. Gelek-gelek macam ni supaya gula betul-betul hancur dan bergaul sebati dengan bahan yang kita tumbuk tadi. Sekarang kita masukkan isi ikan. Kacau-kacau-kacau, agak-agak bagi dia sebati lah antara dua-dua bahan. Hingga sebati semua bahan kita bergaul betul-betul. Okey, dah bergaul rata. Dah bergaul rata, sekarang kita boleh campurkan dengan kelapa yang kita dah tumbuk tadi. Okey, sekarang kita gaulkan dengan kelapa goreng. Gaul rata-rata. Agak-agak dah campur, dah bergaul rata, baru kita akan tumbuk sekejap lagi. Tumbuk sekejap je lah sekadar untuk bagi dia betul-betul dah bergaul rata. Okey, gaul rata-rata hingga agak-agak semua bahan dah bersatu ya, dah sebati dan bersatu. Dah bergaul kan? Kita gaul lagi sikit lagi. Lepas tu baru kita akan tumbuk. Jangan pakai tangan ya. Jangan terkena tangan. Guna sudu. Ataupun pakai sarung tangan plastik. Kenapa kita tak nak terkena tangan adalah supaya sambal kita ni tahan lama. Tak mudah basi. Sebab tangan kita kan ada asid yang boleh menyebabkan jika tersentuh, terkena tangan, menyebabkan makanan tu cepat basi, tak tahan lama. Jika betul-betul dibuat, dia jaga kebersihan dia, sambal nyur ni boleh tahan sehingga sebulan ya, kalau dalam disimpan dalam peti ais. Masukkan semula dalam lesung. Kita akan tumbuk sekejap je, tumbuk agak-agak je, agak-agak supaya dia tak ada berketul-ketul lah ya. Sekarang nampak masih ada berketul-ketul kan. Tumbuk sekadar tak ada yang berketul-ketul je.
agak dah bergaul rata, kita boleh ketikanlah dan sedia untuk dihidangkan. Okey, sekarang kita cedok, masukkan dalam pinggan. Sambal kelapa atau sambal nyong yang untuk makan dengan nasi impit siap. Jika ada lebihan sambal kelapa ni, kita boleh simpan dalam peti ais, boleh tahan sehingga sebulan lamanya ya. Kalau disimpan di luar dalam 4-5 hari. Untuk resipi lengkap, sila layari www.aziekitchen.com.